عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول رواه الطبراني في الأوسط. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka saffal awwal, siapa-siapa yang tak dapat pi ke depan saf yang pertama, ada ruang kat saf pertama tapi dia nak langkah pi ke saf pertama, nah tak boleh. Pasal apa? Kalau dia pi, dia terpaksa kena tolak orang, dia terpaksa kena langkau kepala orang, dia terpaksa kena menyakiti orang yang lain. Maka dia tak pi tu, hati dia nak pi, ada ruang tapi dia tak boleh nak pi. Pasal apa? Dia terpaksa kena tolak orang, kena buat sesuatu menyakiti orang, tapi hati tu nak pi kepada saf yang pertama, maka Allah bagi ganjaran pahala saf yang pertama. Tu bagus. Tapi yang duk berlaku dalam masyarakat kita, dia passion dia mai, dia nak duduk belakang-belakang. Saya tak faham, awak yang nak duduk belakang-belakang tu. Dah senang Ustaz, senang belah. Senang, senang Ustaz, senang apa? Senang belah. Oh, mayang di masjid kira nak belah, tu nama dia semayang orang munafik. Salah satu daripada 50 sifat munafik yang ulama sebut dalam kitab, iaitulah apabila semayang rasa nak pergi cepat-cepat habis. Dia kalut-kalut nak pergi berhabis. Baca laju tak apa lagi, tapi duduk semayang, pelan-pelan lah dia punya pergerakan ke apa ke. Laju pun ada had dia. Tapi kalau sampai laju, sampai terlajak laju, dalam hati main, nak balik berhabis cepat, nak berhabis cepat, nak balik cepat, nak balik cepat. Biar, jam. Kalau main semayang, dia kena bagi peruntukan masa. Faham tak? Kena ada peruntukan masa. Ni aku nak masuk semayang 10 minit untuk aku semayang. Semayang 5 minit ambil wuduk semayang dengan wirid apakah lebih kurang sikit 10 minit bawa. Kena ada peruntukan masa. Jangan masuk kelang kabut. Inilah budaya kebanyakan kita. Bahkan kalau tuan-tuan tengok setengah-setengah orang mai ke masjid, ada lagi orang yang masbuk yang duduk semayang tu, dia bukan pergi duduk belakang kawan tu pergi jadi makmum kepada orang tu. Dia pergi duduk mana-mana-mana belakang-belakang apa semua, dia pergi jadi, dia pergi semayang seorang-seorang diri. Pasal apa dia semayang seorang diri? Sedangkan ada orang di depan ni, ni kita duduk soh ni, soh ni, katalah soh 3-4 soh tu, belakang-belakang tu ada orang yang rakaat, dia kena tambah lagi satu rakaat, masbuk. Hang baru masuk, takdan yang imam pertama ni dah bagi salam. Tengok-tengok ada orang duduk berdiri di belakang semayang. Sambung lagi. Ampilah belakang kawan tu, tepi kawan tu, pilah lantik dia pula jadi tu imam, hang jadi makmum. Dapatlah satu rakaat dengan dia. At least dapatlah juga fadilat jemaah. Dah, dia kona. Tambah masjid kita ni ada gua kot bawah tu. Di belakang tu. Oh, minat sungguh geng-geng gua. Ashabul Kahfi ni dia panggil. Dia kalau main masjid Sungai Tiram, dia pun suka pergi duduk bawah gua tu. Dan saya sampai kadang-kadang rasa macam nak abang kat pengurusi ni, tutuplah semua itu, bagi semayang tahni ya sudah. Buka hari Jumaat ke, hari-hari tertentu. Tapi, yalah, tak apalah, masjid tu eh. Tak, dia pun suka lebih duduk di belakang dengan gua tu. Orang kamat, semua dah habis, baru duduk berjalan mai. Tak, tak, macam penguin berjalan mai. Sikit-sikit, duduk taktih mai. Oh, jam tu ya. Mai masjid, tak ada hati nak mai duduk di saf yang pertama. Nabi kata kalau orang tahulah fadilat yang ada pada saf yang pertama, dia akan mai walaupun mengesot. Dulu lagi saya dah habaq, buang sikap kita yang pemalas tu, masuk-masuk masjid, terus mai duduk di saf yang pertama. Biar bagi penuh, biar bagi orang tengok satu budaya yang baik. Tak payah duduk semayang kata-kata semayang sunat apa? Hari ni semayang tu, esok semayang tadi. Tapi saf yang pertama, biar bagi orang nampak mahal saf yang pertama. Biar bagi orang tahu kata mahal saf yang pertama. Bagi penuh. Lepas tu tengok, oi saf yang kedua, dia pun nak duduk di belakang. Oi, orang semua dah duduk depan ni. Tu dia, dia pun main depan. Dengan syarat tak langsung, perbuatan kita dah bagi satu ilmu, kesedaran pada masyarakat, main duduk saf. Tak payah suruh. Dia masuk-masuk, awak aku seorang duduk di belakang. Awak lain semua duduk ada di saf di depan ni. Eh, dia pun rasa macam dia pun nak main duduk di depan juga. Walaupun dia main tu dengan tak faham apa benda, lama-kelamaan dia terdidik dengan satu budaya yang baik. Nikah main masuk pergi gua dulu. Main masuk pergi gua. Kalau boleh dia nak semayang tu. Belakang sekali kat cermin tu.
Agak kolang ikan tu. Sambil-sambil semayang, sambil tengok ikan, kau tak tahu. Buat apa? Orang semayang paling depan, bukan semayang paling belakang. Fadilah tu duduk pada saf yang paling depan, bukan saf yang paling belakang. Buang budaya yang tak baik macam ni. Buang. Bila pun masuk masjid, mai. Cuma. Jagalah. Ni Tok Imam, belakang Tok Imam ni mungkin ada imam pengganti, ada Tok Bilai. Bila pun kita pergi masjid orang, ambil tepi-tepi sikit. Kecuali apa, tengok kosong lah, tak ada siapa nak duduk, baru kita main. Pasal apa? Mungkin mereka ada imam bertugas. Kita respect mereka ni diberikan allowance dan sebagainya untuk mereka punya jawatan bekerja. Maka 2-3 tangkausan ni kita jangan kacau. Dah, dia pun nak duduk belakang Tok Imam. Oh, ni tak mengaji ni. Kalau mengaji ni orang, dia takkan main tu, duduk belakang Tok Imam. Kadang-kadang kita kali, Pak Long mana pula dah eh? Tiba-tiba main. Jadi imam baru ke apa? Tok Bilal ke apa? Kita pun lama tak main. Main tiba-tiba duduk ada belakang Tok Imam. Orang luar yang main. Bukan salah. Ini ada semua pegang jawatan bagi mereka duduk di sini. Kadang-kadang dengan ilmu tak ada, kita khawatir sekejap lagi imam batal ke apa ke, siapa nak pergi depan ni? Tiba-tiba imam dah batal, dia duduk. Pergi lah. Mampu ya betul. Dia boleh buat lagu tu, jahanam lah. Tak lah, walaupun tak buat, tapi kalau dia buat lagu tu. Ni jadi masalah. Jadi biar bagi orang yang duduk di belakang tu imam ni, terdiri daripada orang yang ada ilmu sikit, dia belajar, imam dan makmum, hukum hakam ni, apa-apa jadi, dia boleh nak take over dan sebagainya. Kan? Ini antara benda yang perlu kita pandang besar. Dan yang pentingnya dalam hadis ni juga mengajar kita supaya, kalau main masjid, jangan sampai menyakiti orang dengan suara kita yang kuat. Maksudnya, suara kita duk baca Quran ke, ustaz duk mengajar, tak apa ni, dia buat benda wajib. Ini adalah majlis ilmu. Okay? Yang tak maunya kita buat benda sunat. Orang lain duk semayang, hang duk zikir kuat. Orang lain duk semayang, hang duk baca Quran, seorang-seorang kau kuat. Ataupun orang lain pun duk baca, tapi hang pun duk baca, tu dia habis satu masjid duk dengar suara hang ya. Okey, jadi agak-agak kita janganlah menyakiti. Orang lain nak baca tak boleh, duk dengar suara dia punya kuat, nak baca apa pun tak boleh. Ni satu, menyakiti dengan suara. Yang kedua, menyakiti dengan perbuatan kita. Nak kita tunjuk satu sikap-sikap yang tak baik, langkah orang ke apa ke, yang menyebabkan, saya puji ada satu masjid saya pergi. Saya pergi satu masjid, dia tak ingat di mana, dia ambil satu carpet macam ni juga, carpet merah ni. Dia bubuh betul-betul belakang tu imam ni. Dia bubuh sampai belakang tu. Saya mula-mula macam tertanya-tanya. Buat apa ni, ada governor mai ke kan? Tengok kaput merah ni. Tapi governor tak mai. Tapi dengar piduk-piduk ulang pi. Dia pun ada juga kaput merah ni. Panjang. Jadi saya tengok bila satu hari saya tanya. Governor mai lah. Tak ni memang ada sini. Siapa? Ada sajalah kalau... Kita tak buat, tak ada lah siapa-siapa duduk tang sini. Senang kalau ada soft kosong ke apa kan, dia boleh mai pi, boleh masuk. Dia kira macam nak bagi laluan, tak? Ada satu laluan. Macam kreatif jugalah bagi saya, kira okey lah. Masa-masa ada kamat yang tu tutup lah laluan tu. Tapi masa duduk semayang apa semua, apa duduk tak mana-mana pun tak apa. Jadi senang ada satu laluan boleh mai depan. Tok imam tu main lambat ke, katalah jenis masjid tak ada pintu depan, jadi dia boleh lalu, dia tak payah langkah kepala orang, dia boleh main tu. Khatib tu ke apakah, macam khatib disunatkan main lambat. Khatib untuk khutbah Jumaat disunatkan main lambat, sebab bila khatib dah mula masuk, fadilat malaikat-malaikat yang nak bagi fadilat ni semua daripada belah. Okey, maka sunat khatib dalam Imam Suyuti sebut dalam Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Khatib ni kena main lambat sikit, bukanlah lambat main lambat. Maksudnya dekat-dekat nak azan tu baru dia pun sampai. Bila dia pun sampai, okey, pergi kita lah ada tazkirah apa semua, dia main lawai sikit. Jadi dia main aja habis, tutup dah pintu fadilat. Sayanglah. Kan? Maka kalau kata dia mai lambat, apakah dia nak masuk, dia nak jalan mai, ataupun pengurusi, tiba-tiba pengurusi duk ada kat pejabat dia, tiba-tiba tuan-tuan semua ni duk ada, ramai penuh dah, ni dah habak dah, so mai duduk soft, mai semua dah duduk, pengurusi nak mai, nak langkah kepala orang pun jadi payah.
Jadi rupanya ada satu line, hampa boleh duduk semua bagi penuh, tapi atas line ni hampa jangan duduk lagi. Bagilah kod-kod emergency ada laluan, orang nak pergi ke depan ke apa ke, tak payah langkah orang, pergi duduk langkah pimai-pimai ni lah menyakiti orang. Sebab itulah tuan-tuan, kalau pergi Mekah, kalau tengok tempat-tempat yang agaknya boleh menyakiti orang, tak payah duduk berebut. Contohnya macam Hajarul Aswad. Nah, nak pergi kucuk Hajarul Aswad itu bukan benda wajib pun. Yang pergi sampai bertumbuk, sampai bersigung, sampai siku 12, siku 14, sampai siku 20 ke siku berapa adalah. Punya duk tahan orang, punya duk tahan, duk bagi sana, bagi sini. Saya teringat, saya nampak depan mata saya satu makcik, tak tahu lah orang negara mana ke. Dia punya nak pergi kucuk Hajarul Aswad ni sampai tudung dia habis semua. Koyak habis semua. Hilang tu eh. Dia punya khayak. Dia apa tak tahu ya. Punya pulun nak pergi sampai lagu tu. Yang hari tu viral lagi sempoi yang dengan King Ihram dia pergi panjat dekat pintu Kaabah. Lagu mana tu, telon dia habis. Selamat. Macam yang fashion apa show ah. Tentu cari pasal moy. Jangan duk buat benda pelik-pelik. Jadi kalau nak pergi kucuk Hajarul Aswad, kalau ada peluang beratur, kalau sampai dah tak boleh nak beratur, nak kena berebut, tak payah. Raudhah bagus. Saya tengok lah ni di Madinah. Dia buat macam mana? Dia masuk ikut grup. Hampa kena beratur. Okey, ramai-ramai. Berebut juga. Tapi duduk kat situ. Tunggu Ustaz. Hang kena tunggu lama sikit. Tunggu. Dia buat macam mana? Dia bagi depan ni 10-15 minit duduk dalam ni. Dia halau semua sekali keluar. Baru dia buka kain tarpan tu. Okey, masuk, 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 masuk. Sampai penuh. Pap, dia tutup. Hampa tunggu Ustaz. Bagi depan ni 10-15 minit. Depan ni semua habis. Semua yang sunat, doa apa semua. Depan ni halau semua ni keluar. Masuk pula orang ni. Oh, macam tu senang. Bagus ke tu? Di Mekah, dia tak buat Hajarul Aswad lagu tu lagi. Jadi, ang terpaksa kena rempuh. Oh, penat. Memang penat. Saya biasa rasa sesak nampak dekat Hajarul Aswad ni. Rasa macam nak mati. Pasal apa? Belakang duk belakang dengan depan duk kapit ni. Sampai main lagu tu. Saya kata, wuih, dahsyat tu. Main dengan manusia punya ramai. Semua orang nak menyelamatkan diri. Dia tu duk tolak, dia ni duk tolak. Nampak tak? Menyakiti orang. Islam tak suruh sampai lagu tu punya kita buat. Nak dapat benda-benda satu fadilat, tapi kita pi buat menyakiti orang, ini Islam larang. Jadi kita jaga kita punya adab apabila kita berada di masjid, jangan sampai kita menyakiti orang lain.